pengalamanku. Selamat datang di Amerika Serikat. Aku adalah pemandu wisatamu, Jimmy. Jimmy, buku ini bilang kalau ada banyak hal menarik di Amerika Serikat. Tentu saja, lihat. Jimmy, apa ini? Thanksgiving dirayakan pada hari Kamis keempat di bulan November. Orang-orang akan berkumpul dan memakan kalkun panggang untuk makan besar. Ini adalah patung Liberty di New York, Amerika Serikat. Ini adalah simbol Amerika Serikat. Ini adalah rock hula Hawaii. Menari hula di pinggir pantai sangat seru. Haha, tempat mana yang ingin kamu kunjungi terlebih dulu, Miu Miu? Pesta Thanksgiving. Hari ini Thanksgiving, kita akan mengadakan pesta di rumah. Ada seseorang yang mengetuk pintu. Ayo kita lihat siapa yang datang. Halo Jimmy. Hai Miu Miu. Selamat datang. Ayo kita siapkan makan malam Thanksgiving. Kalkun. Miu Miu suka kalkun. Pertama-tama, kita perlu mempersiapkan isian untuk kalkun. Bawang bombay. Jeruk. Apel. Masukkan bahan-bahan ke dalam kalkun agar rasanya menjadi lebih enak. Jangan lupa untuk mengikat kaki kalkun dengan erat agar bahan-bahan pengisinya tidak jatuh keluar. Kerja yang bagus. Sekarang, ayo ikat sekali lagi. Ini adalah mentega rosemary dan baunya enak sekali. Nyalakan oven dan panggang kalkunnya. Hias dengan makanan pendamping untuk membuatnya tampak lebih indah. Makanan enak sudah disajikan. Kalkun, kalkun. Thank you.
pancake labu dengan stroberi, roti labu panggang, sup labu dengan udang, kentang tumbuk dengan krim. Lampu warna-warni tidak boleh dilupakan untuk pesta. Semuanya sudah siap. Wow, ruangan ini berwarna kuning berkilau. Hai sayang, apakah teman baikmu Tony ada di sini? Dengar, ada suara bel pintu. Itu pasti Tony. Buka pintu untuk Tony. Hai Jimmy, selamat Thanksgiving. Selamat Thanksgiving, Tony. Pestanya akan segera dimulai. Anak-anak, ayo kita nikmati pesta Thanksgiving. Hari ini kami ingin mengatakan... Selamat Thanksgiving! Ini adalah perjalanan yang menyenangkan. Ini hadiah untuk... Jepang, senang bertemu denganmu. Aku adalah pemandu wisatamu, Aki. Selamat datang di Jepang. Amerika Serikat. Pesta Tari Hula. Aloha Miu Miu, selamat datang di Hawaii. Pesta Tari Hula akan segera dimulai. Ayo kita buat rok hula. Rok hula? Apakah rok ini terbuat dari dedaunan? Benar, ini adalah karakteristik Hawaii. Ayo kita lihat. Pertama-tama, ayo kita gantung daun menjadi bentuk lingkaran. Menjadi rok hula paling cantik di pesta tari. Rok hula akan menjadi lebih cantik dengan hiasan kerang. Kerang, aku suka kerang. Kerang, kerang, di mana kamu? Ah, kepiting telah menyembunyikan kerang. Dapatkah kamu menemukannya? Kerangnya tidak ada. Ini bukan kerang. Menakjubkan, kamu telah menemukan banyak sekali kerang. Kemudian, ayo buat dua gelang yang cantik. Ayo kita rangkai daunnya.
Ayo kenakan rok dan gelangnya. Bantu aku mengenakannya juga. Pakaian kita sudah siap. Ayo kita pergi ke pesta tari hula. Pesta tari telah dimulai. Ini adalah perjalanan yang menyenangkan. Ini hadiah untukmu.